RSUD Dr. Muwardi merupakan rumah sakit kelas A di Kota Surakarta milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melayani pasien rujukan termasuk pelayanan transfusi darah. Kebutuhan darah rata-rata per tahun mencapai 28.000 kolf. Beberapa hal permasalahan yang mendasari inovasi Sinorah Muwardi adalah kurangnya jumlah pendonor, kurangnya jumlah produksi darah, lamanya waktu pendaftaran dan screening secara manual, banyaknya jumlah kertas yang dibutuhkan untuk setiap pendonor, rendahnya kepatuhan pendonor, banyaknya jumlah SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan donor darah, lamanya waktu pelayanan UTDRS, tingginya prosentase biaya pengganti darah ke PMI. Berdasarkan permasalahan tersebut, RSUD Dr. Muwardi melakukan inovasi Sinorah Muwardi, sistem donor darah RSUD Dr. Muwardi. Inovasi ini merupakan gabungan dari pembuatan sistem informasi dengan perbaikan sistem pelayanan UTDRS. Pembuatan sistem informasi berupa sistem pendaftaran dan screening berbasis website. Keunikan dari sistem informasi donor darah atau Sinorah Muwardi ini adalah dapat dipergunakan di dalam gedung dan luar gedung, mobile unit, karena sistem informasinya berbasis web. Dapat diisi secara mandiri oleh pendonor dari rumah. Ada reminder waktu donor selanjutnya bagi pendonor. Dapat melihat riwayat, record donor sebelumnya. Selain pembuatan sistem informasi, perbaikan sistem pelayanan juga dilakukan di unit transfusi darah rumah sakit atau UTDRS yang meliputi. Untuk proses pendaftarannya sendiri itu sekarang sudah praktis, jadi kita tidak perlu menulis manual ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk selanjutnya kalau kita mau donor, kita nggak usah bawa kartu yang seperti dulu. Kalau kita dulu nggak bawa kartu, jadi kita memori yang lampau kita terlewatkan. Kalau yang sekarang kita sudah bawa lewat HP, sudah bisa langsung selanjutnya langsung daftar. Biasanya kalau udah waktunya donor itu ada notifikasi lewat WA, itu juga dapat. Dengan Sinorah Muwardi, pelayanan donor menjadi lebih praktis karena tidak perlu menyiapkan kertas-kertas formulir pendaftaran. Sejak adanya Sinorah Muwardi, kami berhasil melakukan efisiensi belanja darah ke PMI, efisiensi SDM, dan kertas untuk formulir pendaftaran. Selain itu, yang terpenting adalah jumlah pendonor di UTD RSUD Dr. Muwardi dan jumlah produksi komponen darah juga meningkat, sehingga sangat bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan.